Assalamualaikum, welcome back to our channel. Hai semua, apa kabar keluarga onlineku? Semoga kalian sehat dimanapun kalian berada. Hari ini kita sedang berada di mobil, itu artinya aku sama Bang Daniel mau ngajak teman-teman semua shopping online lagi. Shopping terus, kantong kering pokoknya ya. Oke, jadi hari ini kita mau ngajak teman-teman semua belanja kebutuhan rumah. Jadi kayak barang-barang perintilan-perintilan yang kita masih belum bisa nemuin beberapa hari yang lalu ya teman-teman. Kayak barang-barang seperti pot bunga lagi, terus kayak peralatan untuk dapur, piring lah, pokoknya barang-barang seperti itulah teman-teman. Jadi kita nanti bakalan pergi ke beberapa toko, karena satu toko nggak bakalan selesai. Jadi nanti kita pergi ke Home Sense lagi, TK Maxx lagi, terus ke toko Next. Pokoknya ya keliling-keliling gitu dah teman-teman. Jadi jika kalian penasaran kira-kira kita mau belanja apa saja, kalian jangan kemana-mana, tonton video ini sampai habis. Stay tuned guys. Oke teman-teman, jadi sekarang kita sudah sampai. Di belakang aku ada toko yang namanya TK Maxx dan Next, dan kita bakalan pergi ke dua toko tersebut. Oke, jadi kita keluarkan dulu slogan kita. So, are you ready guys? Jadi sekarang kita mau langsung aja berangkat. Kita cari yang promo-promo. Let's go teman-teman. Oke teman-teman, jadi sekarang kita sudah sampai di TK Maxx. Sekarang kita sedang berada di area dapur-dapur, kayak perlengkapan dapur. Di sini ada kayak ini kayak yang kayu-kayu itu loh teman-teman, sotel teman-teman. Kalian paham sotel nggak teman-teman? ini satu set. Ada sotel. Sotelnya itu ada yang bulat, ada yang ini kayak gini. Pokoknya satu set lah. Oh, ini lumayan ya. Ini berapa nih? Ini harganya 120.000 teman-teman. Ini dari kayu. Ini isinya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tuh. Ini bagus nih yang, what do you think? Yeah. Oh, ini ada lagi nih. Ini ada spatulanya juga. Ini agak berbeda teman-teman. Ini ada spatula. Ini malah lebih banyak nih isinya. 1, 2, 3, 4. Ini isinya 9 biji dan ada spatula. Tapi ini tuh agak lebih tipis sih. Cuman aku nggak tahu ini harganya berapa ya. Oh, ini harganya 160.000, yang ini harganya 120.000. So which one do you think sayang? Oke, yang mana ya? Ya udahlah, aku mau ambil yang ini aja. Ini lebih lengkap ya teman-teman. Sebentar. Nih. Ini harganya lebih mahal tapi isinya lebih banyak. Jadi kita mau beli ini saja satu ya. Oke. Dan sekalian kita mau cari ini apa nih? Oh, ini teman-teman alas untuk meja. Bukan taplak ya, tapi ini kayak placemat gitu. Ini mereknya Ralph Lauren. Iya, betul, kayak merek-merek baju itu loh teman-teman. Dan ini warnanya abu-abu dan putih seperti tema rumah kita juga. Dan ini harganya 200.000 teman-teman. Ini isinya berapa? 1, 2, 3, 4 biji. Ini bagus loh sayang. Dia lagi. Oke, kalau begitu aku juga suka teman-teman. Dia bahannya bagus banget loh. Tuh, tebel gitu. Nah, ini berhubung isinya cuma 4 biji, berarti kita harus beli satu set lagi dong. Sebentar ya. Ini warnanya ada yang hijau loh. Different color sayang. Which one do you think? This one. Oke. Karena memang tema rumah kita kan abu-abu dan putih ya teman-teman. Jadi kita harus beli yang abu-abu juga. Dan ini barangnya bagus sih. Ya udah kalau begitu, ini harganya 200.000 ya, isinya 4 biji, kita mau beli 2 pak. Oke. Okay? Ye, cakep nih. Bagus. Bahannya bagus. Oke, dan sekarang kita mau cari-cari lagi yuk. Kira-kira kita mau beli apa lagi?
cari-cari. Ini teman-teman di sini ini barang-barang yang diskon-diskon ya. Coba di sini ada makanan-makanan juga. Oh ini kalian lihat. Ini ada cracker untuk merica hitam dan garam. Dan ini dia lagi ada promo turun dari 340 turun jadi 240.000. Ini warnanya matching sama roller tisu untuk punyaku yang untuk tisu itu loh, warnanya kayak gini, rose gold kayak gini ya. Ini bagus banget. Ini cakep banget nih. Aku mau beli ini satu ya, teman-teman. Mumpung lagi ada promo. 240.000 aja. Ini kita kembali ke area yang promo-promo lagi, teman-teman. Aku di sini ngelihat ada kemarang. Bentar-bentar. Kalian paham kemarang apa ora sih, Rek? Ini kayak tempat, kalau di tempat kita kan ini buat kayak nasi ya. Buat tempat nasi gitu. Kalau di sini ini dipakai untuk kayak habis nyuci sayur gitu, ditaruh sini biar airnya netes-netes gitu loh, teman-teman tuh. Tapi ini aku seneng banget, aku mau pakai buat tempat nasi. Dan ini harganya turun cuma jadi 80.000, turun dari 100.000. Tuh kan? Ini aku ambil yang warna putih karena mereka juga punya warna yang biru juga. Tapi menurut aku yang putih lebih bagus sih. Oke, jadi kita beli satu aja. Tuh. Oke, teman-teman, aku lagi nganterin Bang Daniel cari sepatu buat ngantor nih. Iya, itu terlalu lancip banget. Enggak, sayang, enggak bagus, sayang. Iya. Iya, terlalu ini banget. Terlalu lancip banget ya, teman-teman, tuh. Kayak cewek jadinya. Seperti like woman. Fine, mo. Coba kita lihat ya. Ini di sini juga ada sih, cuman ini kayak modelnya di sini kurang bagus-bagus, teman-teman. Let me see. Enggak bagus kualitasnya, sayang. Di sini juga ada ikat pinggang, tapi Bang Daniel udah punya sih. Kalau ikat pinggang dia masih punya dua. Cuman sepatu-sepatunya di sini banyak sih, cuman yang kita cari itu kayak sepatu yang khusus ngantor gitu loh, teman-teman. Lemis sih. Ih, enggak lah, cari yang hitam lah, sayang, black one, sayang. We can find more. Okay, let's go there. Okay. Bang Dani lagi cari celana. Celana buat kerja ya, teman-teman. Itu bagus tuh warnanya dark blue, sayang. Coba lihat. Nih. Tuh. Good long? Yeah, that's good. Is that 32-30? 32 short. 32 short. It is basically 30. Okay. 30, yeah. Do you think we can try? Oh no, we cannot try. No, it's right there. Ya, di sini masih belum bisa nyoba-nyoba baju ya, teman-teman. Oke? Okay? That's actually pretty cool. Oke? Ya, jadi Bang Daniel beli itu satu. Cuman kita nggak dapat sepatu ya. Sepatunya nggak ada yang bagus, Bang Daniel nggak suka. Oke, okay, jadi kita beli itu ya. Yeah. Coba lihat. Yeah, that's good. Ini bagus nih. Tapi tebel banget, sayang. Super thick. Ini kalau buat summer nanti kamu kemeringet nanti. Kopius-kopius kamu nanti. Let's go cari lagi, teman-teman. Muter. Oke, okay, jadi Bang Daniel nggak nemuin celana satunya, teman-teman. Jadi kita cuma beli satu itu aja. Oke, teman-teman, jadi sekarang kita sudah sampai di HomeSense. Dan untuk yang pertama, karena ini cushion-cushion berada di bagian depan, jadi kita mau cari-cari dulu ya. Nih, kita mau ini, sayang?
Yeah. Ini warnanya kuning jreng. Sambil kuning pisang, tapi hijau-hijau ya. Ya. Coba deh kita lihat dulu. Ini bagus loh. Coba lihat nih. What do you think, sayang? Suka. Suka? Besok. Ini warnanya abu-abu tapi kayak lebih ke ijo-ijo muda gitu loh, teman-teman. Dan ini kualitasnya bagus banget. Agak shiny sedikit. Nah, ini bakalan matching sofa kita nih. Tuh. Coba kita lihat, oh, ini ada warna biru. Saya nggak ada dark blue, sayang. Okay, no? Kamu suka ini? Ini juga ada different color juga. Tuh, oh ini. Enggak. Hijau. Iya. Enggak. Oke, ini bagus deh. Ini kayaknya teman-teman warnanya. Aku suka warnanya ini pastel gitu. Biru-biru muda tapi ada pastelnya. Iya, terus ada kayak abu-abunya sedikit gitu loh. Ya udah kita beli ini ya. Berapa sayang? Dua. Sebentar kita pilih yang bagus dulu, teman-teman. Ini bagus. Ini juga bagus. Mak-mak ya harus ini. Oke. Mak-mak kalau beli barang-barang kayak gini harus dipilih nih. Make sure nggak ada yang bolong-bolong gitu. Oke, jadi ini bagus. Ini harganya berapa? Aku belum cek harganya, coy. Mana? Sama. Oh ya? Oke. Iya, it's okay lah, nggak apa-apa. Oke, kita cek dulu ini harganya berapa. Ini harganya 200 ribu ya, teman-teman tuh. Oke lah, harganya standar lah ya. Harganya sama dengan Danelm. Jadi kita nggak perlu pergi ke Danelm. Oke? Ya sudah, kalau begitu kita beli 2 biji. Nih, ini halus banget. Kualitasnya bagus dan bantalnya di dalam itu juga bagus. Jadi sekarang kita sudah sampai di area pot ya. Nah, ingat kan waktu itu kita beli pot yang ini. Yang seperti ini. Tuh. Tapi yang ini lebih gede, teman-teman. Lebih besar dan ini lebih berat banget. Tapi modelnya agak berbeda dengan yang waktu itu kita beli. Dan ini harganya 500.000. Waktu itu kan kita beli 600.000 tapi agak kecil ya. Aku nggak tahu kenapa harganya ini lebih murah daripada waktu itu padahal lebih besar. Yang penting bagus lah ya. Look. Bagus nggak, sayang? Tuh. Tuh kan. Ini kayak gini. Tuh. Cakep ya, teman-teman. Kayaknya aku mau beli deh. Beli ini ya. Kita beli satu. Tapi di sini teman-teman mereka juga punya yang kecil ya. Nih, kalian lihat. Ini yang waktu itu kita beli kan bentuknya seperti ini tapi tinggi dan agak gede. Dan ini harganya lebih murah. Ini harganya cuma 200.000 kalau yang segini. Kecil ya. Tuh. Kan? Kecil banget. Dan sebentar aku mau tunjukin lagi. Di sini aku lagi bingung nih, teman-teman. Ini juga bagus tuh. Ini bagus nggak sih? Aku dilema dong, gimana dong? Sayang, ini apa ini? Ini waduh. Mau beli dua. Aku suka ini, tapi Bang Daniel suka itu. Aku juga suka ini sih, gimana dong? Ini harganya berapa sih? Oh, ini harganya 340.000 tuh. Beli dua apa satu? Kita udah punya banyak pot loh, sayang. Satu aja lah ya. Satu aja lah. Tapi ini juga bagus. Beli nggak sih? Mak-mak nih kayak gini ya. Ya udahlah, enggak. Oke. Udah enggak, satu aja. Udah cukup, teman-teman. Yang ini kan besar banget ya, tuh. Dan rumah kita nggak cukup nanti kalau misalkan beli terlalu banyak. Oke? Ya sudah, kalau begitu sekarang kita sudah selesai. Kita mau muter-muter lagi, teman-teman. Let's go! Nah, aku mau cari tempat untuk gelas ya, teman-teman. Sebentar. Nih, ini kayak buat tatakan gelas gitu loh. Oh, ini kok gini? Ini semuanya dari marmer ya, teman-teman. Terbuat dari marmer. Ini sebentar kita lihat. Bismillah. Ini berat banget ya. Lumayan berat. Karena ini marmer asli, teman-teman. Tuh. Tapi kenapa mereka ada gini-giniannya sih? Ini harganya 160.000. Tapi aku kurang suka dong. Mau dapat ini, sayang. Sebentar, sayang. Nih.
ini marmer dan tengahnya ini batu hitam. Tuh. Tapi aku kurang begitu srek ya, teman-teman. Tuh. Oke, enggak lah. Coba kita cari yang lainnya. Oh. Ini lihat nih. Ini dia ada goldnya, warna emasnya. Jadi ini bakalan matching dengan tema rumah kita ya, teman-teman. Ini asli marmer ya, marmer asli. Dan ini isinya 4 biji. Ini harganya berapa nih yang oh ini. Ini harganya 140.000. Nah, kita mau beli ini aja ya. Iya, oke. Okay. Ya udah, kalau begitu kita mau beli ini aja, isinya 4 biji. Kita beli satu pak. Kita mau cari tempat untuk rak piring. Bukan rak piring sih. Apa namanya yang untuk ngetos-ngetos itu? Bahasa Jawanya ngetos-ngetos, Rek. Nih, ini jadi kayak gini. Nih. Jadi ini kalau habis nyuci piring, kalau cuma sedikit-sedikit itu kayak buat ngetos-ngetos itu, Rek. Aku nggak ngerti bahasa Indonesianya apa, Rek. Ini warnanya abu-abu nih, sayang. Suka. Oke. Ini bagus, sebentar dicek dulu, Pak, dicek. Make sure nggak ada yang rusak. Kalau rusak diganti nanti. Ini oke nih. Nah, dia itu kayak modelnya itu ada talamnya gitu loh, teman-teman. Ada kotaknya, jadi buat kolek air. Jadi kalau kita habis nyuci piring, terus ditaruh di sini kan pasti airnya itu kan netes-netes. Nah, ini ada tray-nya kayak gini ya, nih. Jadi nanti airnya tinggal diambil, ini tinggal diambil terus untuk dibuang airnya. Tuh kan? Ini harganya berapa sih? Oh, ini harganya 260.000, teman-teman. Nih. Gray cream. Mana? Gray. Oke, okay. Aku juga suka yang ini. Mereka sebenarnya punya banyak pilihan sih, teman-teman nih. Mereka ada yang modelnya kayak gini, ini plastik tapi ya. Ini juga plastik, terus ini ada yang warnanya putih juga. Tuh kan. Banyak sih sebenarnya, tapi menurut aku sih ini lebih bagus dan lebih kokoh gitu, dan ini terbuat dari stainless ya. Keren. Tuh, taruh sini dulu. Cukup nggak, sayang? Sebentar nih. Oke, gini aja. Coba kita cari-cari lagi, di sini banyak yang promo-promo nih. Kesini, teman-teman. Weh, ini promo-promo, ini barang untuk promo-promo nih. Ada yang murah nggak? Oh, ini piring. Piring apa? Aku tuh nggak suka kalau piring terlalu berbunga-bunga ya, teman-teman. Aku tuh sukanya yang simple-simple aja. Oh, ini buat apa ini? Roti. Ini teman-teman, ini buat roti. Tapi kita udah punya ya. Kamu mau beli nggak sih, sayang? Mau beli, beli aja dah ya. Ini harganya cuma 60.000 tuh, teman-teman. Murah banget. Pokoknya yang bagian sini ini bagian yang promo-promo lah ya. Clearance-clearance gitu loh. Oke. Jadi sekarang kita beli ini satu biji aja. 60.000, teman-teman. Mumpung murah. Nih, taruh sini. Cari kocokan telur dulu ya, teman-teman. Kocok untuk kocok mengocok. Ini ada warnanya abu-abu. Tapi ini 3 biji. Buat apaan 3 biji? Ini harganya 100.000, teman-teman. Tapi bagus sih. Coba kita cari yang satu bijian aja. Ini bagus nggak? Oh, enggak lah, enggak bagus. Oh, ini aja deh. Tuh. Nah, ini warnanya putih sama biru, satu set. Dan ini harganya 80.000, yang satunya gede, yang satunya kecil. Jadi kita mau beli ini aja. Tuh, beli satu ya, teman-teman. Nih, ini harganya nih, 80.000. Oke, kita beli satu set. Yuk, cari perlengkapan kamar mandi dulu ya, teman-teman. Nih, di sebelah sini. Ini kayak tempat untuk taruh sikat gigi gitu loh, teman-teman. Coba kita cari. Ini ada yang bambu. Ini dari bambu, teman-teman. Tapi kalau kena air terlalu sering bakalan ini. Sayang. Lihat nih. Ini jadi dia ada yang marmer ya, teman-teman. Dan ini marmernya itu mirip sama dengan marmer kita yang ada di kamar mandi. Ini tempat untuk sabun ya. Tuh, coba kita lihat dulu, kita cari dulu. Sayang, kamu suka nggak? Suka. Suka, kita cari yang bagus dulu, teman-teman. Sebentar.
Ini marmernya mirip kan sama yang kita punya di kamar mandi. Kayak sama gitu, soalnya kan kamu, oh kalinya aku belum pernah, aku belum bikin video kan, lupa aku. Jadi marmer di kamar mandi kita itu warnanya kayak gini. Jadi ini nanti matching teman-teman. Dan ini harganya Rp260.000. Nih, kita pilih dulu yang bagus yang mana. Soalnya kadang kalau marmer itu ada yang nah-nah kayak gini nih, tuh bencel-bencelnya loh, Rek, jadinya nggak bagus gitu. Kita pilih yang bagus. Oke, ini kayaknya perfect deh. Nih. Oke, ini bagus. Jadi kita mau beli ini, harganya Rp260.000. Oke, kita saat ini sedang berada di area gelas-gelas untuk kopi. Coba sayang, ya Allah itu gede banget. Nah lah, kita udah punya sayang, itu too big juga. It's too big. Kita udah punya sih untuk kopi. Nah ini ya, banyak banget untuk kopi-kopi. Dan yang di sebelah sini, ini nih yang bagian untuk gelas-gelas wine, anggur merah, whisky. Pokoknya itu gelas-gelas yang kaca-kaca kayak gitulah teman-teman, tuh banyak banget ya. Dan di toko ini juga jualan makanan juga. Ada pasta-pasta, tuh sebelah sana makanan. Gelas-gelas, pokoknya banyak banget deh. Nah, tapi di sini mereka juga ada piring. Tapi piringnya itu, nih lihat, semuanya itu putihnya itu terlalu kayak membosankan gitu loh. Putihnya itu terlalu putih banget teman-teman nih, kalian lihat. Jadi terlalu polosnya itu kebangetan gitu loh. Nah, ya udahlah. Kalau gitu, sekarang kita mau langsung aja balik kasir, bayar. Jadi berhubung belanjaan kita sudah selesai, jadi kita harus pamit undur diri dulu ya teman-teman. Terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah selalu setia nemenin kita shopping online. Jadi kita akan ketemu lagi di vlog kita berikutnya. Thank you so much for watching, see you next time. Bye-bye. Bye guys, bye. Kalian tungguin ya. Nanti setelah kita selesai set up kamar-kamar kita, kita bakalan tour kamar gitulah, pokoknya bingung aku. Oke, guys, bye.